wabarakatuh. Kembali di channel Wisnu Wisnanu, dan pada hari ini, pada hari Sabtu ini tepatnya, kita berada di Stadion Maguwoharjo. Ini Stadion Maguwoharjo, dan apalagi kalau tidak sapi, dengan sapi dan gerobak ya. Kali ini ada beberapa pecinta gerobak sapi ini, tentunya ada beberapa, kita jalan-jalan ke sana. Ya, mengisi waktu malam minggu ini. Malam minggu saya dalam ini paling gede. Ini ada rombongan dari Klaten juga ini. Libur, Mas. Halo, Bro. Halo. Libur nih. Marah murup. Wah, aku sing sok kene ketok to. Nah, iki. Libur. Ada saka Klaten iki lho, Mas. Saka Klaten iki mau jam 12 siang. Jam 12 siang. Jam 12 siang sampai di rumah Mas apa? Mas bilang jam 3. Oh. Ya, berangkat ke sini lagi jam 5:30 dari tempatnya Mas bilang. Oh, berapa gerobak, Mas? 4 gerobak. 4 gerobak? Ya. Oke, mantap nih. 4 gerobak. Ntar kurangnya di Klaten 2 gerobak. Dilaju iki, Mas. Laju. Waduh, ngetes sapi ini. Wah, ngetes sapi. Pokoknya ya, alon-alon sih, penting tekan ya, Mas. Ya, ya, yang penting sampai rumah. Oke. Jam 5 enggak apa-apa, yang penting sampai rumah. Heeh, oh, malam Minggu bareng ya, Mas. Bung malam Minggu enggak di, yang penting enggak dijemput pakai kol. Oke. Okay. Ini malam Minggu geret gerobak iki jomblo ya, Mas ya? Wah, ini jomblonya pun rodok dangu nih, Mas. Kesuwen nih jomblonya. Oke, dolanan sapi terus kok ya, Mas. Iyi. Oke, terima kasih. Oke, ini ya salah satu pemilik sapi tadi. Pemilik sapi ya. Sapi yang dari Klaten tentunya. Nah, ini kumpulan para bajingan-bajingan saat malam minggu. Ini diadakan kopdar, kendaraan kuda di lapangan Stadion Maguwoharjo. Setelah lama vakum, Pak Ndelalai hari ini, pada malam hari ini ada lagi ini, teman-teman. Tadi salah satu teman-teman dari Klaten. Oke. Ini gerobaknya SNI ya, gerobaknya ya. Biasanya udah dimodifikasi pakai kayak lampu-lampu gitu, jadi di jalan noise-nya. Jadi aduh. Petengan, Bro. Oh, ini gerobaknya jadi seperti ini. Ada lampunya. Dan lampunya tuh juga semua gerobak yang jalan malam sudah
disediakan lampu ya biasanya. Ada pasar malam juga, bro. Di pasar malam. Oke, daripada neng omah metu go sapi. Tunggu sapi, tunggu sapi. Nggo bekal dhewe. Nase. Oke. Baru saja datang ini teman-teman. Yuk, bangun loh. Butuh tenaga yang ekstra ini sapinya ini. Oke, kita muter lagi. Ini di kawasan stadion juga ramai ya teman-teman, banyak teman yang nongkrong, banyak warga yang nongkrong. Menjadi salah satu daya tarik tersendiri dengan adanya gerobak. Gerobak sapi ini. Oke, dari kawasan Maguwarjo melaporkan ya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Kita sambung di video-video yang akan datang. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.